Pemirsa, seorang wanita melarikan diri usai menabrak dua sepeda motor di Jalan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat. Warga terpaksa menghancurkan kaca untuk menghentikan laju mobil. Video amatir warga mengejar sebuah mobil yang melaju kencang setelah menabrak sepeda motor di Jalan Terusan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat ini viral di media sosial. Warga berusaha menghentikan mobil yang dikendarai seorang wanita ini karena tidak mau berhenti setelah menabrak sepeda motor. Bahkan warga terpaksa memecahkan kaca mobil dan bergelantungan untuk menghentikannya. Mobil baru berhenti setelah terjebak kemacetan. Pengendara mobil langsung diamankan warga. Kejadian kemarin itu di tanggal 11 Juli ya 2021, tepatnya pukul 14.30, itu di Jalan Terusan Buah Batu. Ya memang kami menerima laporan bahwa memang di situ ada kejadian penabrak dengan mobil jenis Toyota Vios menabrak kendaraan motor di depannya. Dan itu sebanyak dua kendaraan yang ditabrak. Tidak ada korban jiwa dari kejadian ini, meski ada sebuah motor yang terseret hingga 200 meter. Polisi masih memeriksa pengendara yang mencoba kabur dan mobilnya telah disita. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan.